fisik saya mas. Kita mengadakan peserta di lokasi di kantor rumah aja ya. Lebih baik ya, biar lebih tenang. Oke, baik, mari. Saudara Rian, gimana kondisi Anda saat ini? Ya, sudah lebih baik dari di ruang kecil. Mungkin bisa diceritakan sih, Anda mendengar suara-suara seperti apa? Oh, suara panggilan-panggilan, terus dengar, dengan suara panggilan, batu-batu seukuran mungkin kerikil-kerikil gitu, jatuh dari atas. Tapi setelah saya lihat gentengnya rapat itu. Mungkin Anda dari arah yang berlainan, Anda merasa persis dari atas? Persis dari atas, nggak merasa arah berlainan. Karena ada juga yang tepat kena helm bagian atas. Kan kalau dari samping nggak mungkin. Kita akan coba mempreview sedikit ya, apa yang Anda alami di malam kedua ini. Jelas Anda mendengar suara dan benda jatuh tersebut. Iya, sangat mendengar. Tapi di sini kita tidak melihat Anda berusaha menoleh ke arah jatuhnya benda. Kenapa? Karena takut aja mungkin di belakang ada bayangan apa, itu yang sebenarnya saya hindari. Jadi sengaja dengar suara, tapi noleh nanti ah. Sebenarnya tanpa menoleh pun peserta sudah tahu banyak sekali interaksi yang terjadi sekitarnya, terlepas dari ada rantang jatuh atau apa. Karena sekelabat mungkin melihat sesuatu atau apa gitu. Tapi meskipun tidak berani langsung fokus, tapi peserta sudah yakin bahwa memang ada sosok lain. Anda membayangkan sesuatu saat mengalami sesuatu. Apa yang Anda bayangkan sana? Mungkin seperti ya tadi yang ada di bayangan saya, sosok kakek itu tadi. Soalnya selain itu juga daun bergerak terus. Kita mendengar di sini, walaupun Anda mencoba membacakan doa-doa, tapi suara Anda terdengar sedikit gemetar. Iya. Hingga itu pertama. Mereka mungkin tidak terlalu terganggu kehadiran saya. Tapi setelah yang kedua, mereka merasa terusik. Makanya saya juga selalu mengucapkan permohonan maaf pada mereka yang terusik. Ini di sini kita juga menangkap satu fenomena ya. Seperti pada waktu awal penelusuran saya sampaikan, di situ memang ada makhluk atau sosok yang orang Jawa mengatakan itu gendruwo. Gendruwo itu sebenarnya kan dari energi api yang sangat besar juga. Makanya di situ ada loncatan. Mungkin dia pas menginteraksi dengan posisi Mas Dion, dan sampai pada interaksi itu terjadi salah satu benturan energi. Ya seperti munculnya satu loncatan api ya tadi ya. Untuk saudara Dion ya, bagaimana pemikiran-pemikiran Anda setelah Anda melewati uji nyali di malam kedua ini? Apa tanggapan Anda mengenai hal-hal gaib? Hal gaib itu benar ada. Kita manusia tidak hidup sendiri. Kita bisa berinteraksi dengan mereka. Itu saja. Boleh dikatakan uji nyali di tempat ini cukup berat bagi Anda. Dan Anda memang tidak sanggup melaksanakannya selama 2 malam penuh. Namun kami semua salut, karena Anda cukup bernyali untuk mengikuti uji nyali di masih dunia lain. Dan kami semua mengucapkan terima kasih kepada Anda. Kosongnya bangunan kuno yang secara tak kasat mata dihuni oleh sosok gaib membawa kita kembali membuktikan keberadaan dunia lain. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya di Masih Dunia Lain.